What's up guys, balik lagi bersama gua Erwin HZ. So guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, gua akan membahas soal event terbaru yang ada di game FIFA Mobile ini, yaitu FIFA World Cup Qatar 2022 atau Piala Dunia nih. Nah, sebenarnya untuk event ini udah keluar ya bocorannya dari 2 minggu yang lalu. Tapi untuk rilisnya itu di tanggal 8 kemarin guys. Oke, di sini gue bakal coba bahas ke kalian semua, apakah benar rumornya bakal ada pemain gratis yang nantinya bakal bisa kita klaim atau yang bisa kita dapatkan di dalam event Piala Dunia FIFA Mobile ini, guys. Jadi langsung aja ya, di sini gue bakal bahas. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, guys, pastikan kalian udah support dulu channel ini dengan cara klik tombol like, share, subscribe, dan pastikan kalian udah nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar kalian selalu dapat notif, guys, ketika gue upload video-video terbaru selanjutnya. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke poinnya, acara langsung ya. Di sini ada dua sebenarnya untuk event Piala Dunia ini, ada FIFA World Cup Qatar 2022 sama FIFA World Cup TM ini. Tapi untuk yang FIFA World Cup TM ini belum tersedia ya guys ya. Jadi dia itu bakal keluar eventnya atau bisa kita mainkan nanti setelah tanggal 17 November. Jadi kita tunggu aja tanggal 17 agar kita bisa memainkan dan kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang nantinya bakal tersedia di dalam event FIFA World Cup TM ini. Jadi untuk event ini nantinya rumornya itu bakal ada pemain-pemain gratis atau entah, gue juga nggak tahu ya guys ya, karena dari FIFA-nya langsung atau dari EA-nya ya belum mengonfirmasi kalau bakal ada pemain gratis yang tersedia di FIFA World Cup TM ini. Gua juga nggak tahu guys. Oke, di sini kita kembali dulu, kita bahas di FIFA World Cup Qatar 2022 ini aja ya, karena di sini udah ready juga. Sebenarnya dia itu kemarin sore udah selesai untuk maintenance-nya. Cuman nggak tahu kenapa di waktu Indonesia Tengah, jadi kan gue itu waktu Indonesia Tengah ya. Kalau nggak salah dia itu sebelum maghrib di sini udah error, nggak tahu kenapa. Cuman ada bocorannya kemarin karena FIFA ya atau EA sedang apa ya memperbarui ya. Jadi dia itu maintenance kemarin pas masih error-errornya. Dan kemarin itu padahal gue mau coba untuk finalnya ya. Cuman kemarin udah gue coba juga untuk di jam 10 malam. Oke, di sini gue bakal coba bahas. Jadi ketika kita memainkan ya guys ya, ketika kita memainkan turnamen atau FIFA World Cup TM, bukan TM ya, FIFA World Cup Qatar ini ya, Piala Dunia ini, jika kita memainkannya, di sini kan ada beberapa, di sini gua udah masuk ke 16 besar ya. Nah, jika kalian masuk ke rewards ini atau hadiah ini ya, itu bakal ada hadiah-hadiah token. Jadi token ini yang apa ya, yang jadi banyak pertanyaan di komentar video-video gue sebelumnya, bang, itu token di event Piala Dunia buat apa bang? Kemudian ada juga yang nanya, bang, cara nukerin tokennya gimana bang? Bang, kayak gini gimana bang? Jadi gue juga nggak mau ambil pusing ya guys ya, di sini gue bakal bantu jawab ke kalian semua. Jadi token ini fungsinya nanti bakal ada pemain yang bisa kalian klaim ataupun event kayak gimana ya, kayak ini ya. Gue juga belum bisa pastikan ya, kita masuk ke ini dulu. Nah, kalau nggak salah nanti dia itu bakal kayak gini ya guys ya, ke hadiah PBG. Kalau nggak salah dia itu nanti bakal kayak gini, kita klaim-klaim gini ya. Kemudian untuk tangganya juga kayak gini, pokoknya dia itu bertingkat-tingkat nantinya untuk hadiah Piala Dunianya. Jadi kalau nggak salah seperti itu guys untuk token ini ya. Itu kalau nggak salah, karena di sini gue juga belum nemu kepastian dari EA-nya langsung guys, belum ada konfirmasi ya. Nah untuk event ini ya, untuk token ini nanti kita bisa dapatkan atau kita bisa tukarkan itu di tanggal 17 juga ya. Jadi di tanggal 17 itu nantinya bakal keluar event
FIFA World Cup TM yang tadi, sama di sini kita bisa tukarkan token yang ini sama pemain kalau nggak salah, ataupun item-item lainnya guys. Nah itu bocorannya ya, gue juga belum berani pastikan ke kalian semua karena belum ada konfirmasi dari EA nya langsung. Oke, jadi ini dia untuk pembahasan kita pada kali ini guys, tentang Piala Dunia, dan sekalian gue juga bahas tadi tentang tokennya ya, karena banyak banget kemarin yang mempertanyakan itu ke gue di kolom komentar ya. Nah oke guys ya, jadi mungkin cukup segini dulu untuk video kita atau pembahasan kita pada kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, bantu gue mencapai 50k subscriber guys. Nah jadi buat kalian yang ada pertanyaan ataupun masih bingung ya, silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah, insyaallah nanti gue bakal coba respon komentar kalian. Gue Erwin Azed, pamit undur diri, see you the next video, thanks for watching guys.